Selamat pagi, kita lanjutkan tutorial kita cara membuat brosur SMP ya. Untuk sekarang sekolah menengah pertama menggunakan Corel Draw, tampilannya seperti ini. Bagi teman-teman yang mau silakan, nanti filenya akan kita bagikan. Bantu subscribe dan tinggalkan di komentar absen saja. Oke, kita langsung saja pada tutorialnya. Di sini teman-teman pastikan saja sudah membuat kanvas baru seperti ini. Ukurannya untuk kertasnya A4 saja. Sekarang akan kita buat dua muka ya teman-teman, dengan A4, dengan A4, dengan A4 maksudnya, dengan orientasi landscape. Dan kita langsung buat rectangle tool, klik saja dua kali seperti itu. Seperti biasa kita akan buat dulu untuk marginnya teman-teman. Di sini ya kita buat dua buah menggunakan kontur seperti itu. Sebentar, kita perbesar dulu, kita buat dua buah saja. Ukurannya kita perkecil di sini, kalau misalkan terlalu besar tidak bisa dikontrol menggunakan toolnya langsung seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan angka ya di sini. Jadi misalkan saya masukkan 0,2 seperti itu. Oke, kalau sudah kita di bagian ini ada tiga lapis ya, kita break dulu semuanya. Setelah itu bagian yang ini teman-teman kita ungroup, klik kanan lalu di ungroup all saja. Oke, kita buat ciri dulu ya. Yang ini kita beri warna abu, selanjutnya yang ini beri warna putih, dan yang ini kita buat guideline. Silakan masuk di window, ada Docker Object Manager, diaktifkan. Setelah itu teman-teman tarik atau didrag ke dalam guide all seperti itu. Di sini menjadi guide dan kita hilangkan dulu untuk sementara. Oke, kalau sudah kita klik kanan pada area tanda X. Oke, selanjutnya kita buat di sini dengan bezier tool ya. Kita tarik saja, bisa teman-teman menggunakan shift atau bebas saja ya untuk kemiringannya, bisa disesuaikan. Lalu kita tarik di sebelah kanan. Kalau misalkan tidak lurus seperti ini, teman-teman bisa menggunakan di sini ada shape tool ya. Tinggal dikontrol A saja, diseleksi semuanya, lalu ditekan, ini ada convert to line ya, otomatis jadi lurus. Kalau misalkan dirasa agak miring, teman-teman bisa menggunakan guideline ya, tinggal ditarik saja seperti itu. Jadi dipastikan harus sudah lurus. Oke, selanjutnya yang ini kita perbesar dulu ukurannya sekitar 150 PT ya, kurang lebih. Selanjutnya teman-teman di sini diatur juga untuk tikungannya dan untuk ujungnya menjadi tumpul seperti ini atau melingkar. Setelah itu kita ubah bagiannya ini menjadi objek. Caranya objek, ada convert outline to object. Oke, kalau sudah kita hilangkan outline-nya ya pada tanda X. Terus maksudnya kita hilangkan fill-nya ya. Terus kita gunakan outline. Selanjutnya ya di sini teman-teman kita bisa gunakan smart fill, dibagi menjadi dua bagian kurang lebih seperti ini. Kita turunkan dulu ke bawah yang ini. Kita hilangkan semua outline-nya. Setelah itu kita akan memotong pada bagian ini ya. Caranya teman-teman bisa menggunakan outline ya, supaya sama ya ukurannya. Kita bisa menduplikat ya, yang ini Ctrl C Ctrl V saja. Kita bisa gunakan outline seperti ini teman-teman, outline-nya. Oke, setelah itu kita perbesar kembali. Iya, bisa disamakan saja di tengah-tengah seperti yang tadi. Terus yang ini kita pisahkan teman-teman. Yang ini delete,
yang ini juga sama di delete. Sebenarnya caranya banyak teman-teman. Teman-teman bisa explore sendiri, hanya yang lakukan admin seperti ini ya. Jadi bentuknya supaya lebih beraturan saja seperti itu. Kita akan rubah dulu untuk propertisnya. Di sini dimaksudkan dari apa yang dibuat ini, nanti ukuran space-nya itu sama ya. Kita duplikat dulu. Kita Ctrl C Ctrl V saja. Kita perbesar ke bagian bawah karena akan memotong bagian yang ini. Kita convert menjadi objek ya. Setelah itu kita potong saja di sini. Sebelumnya teman-teman, supaya mudah juga, nanti kita akan dikombin ya bagian yang dua, yang warna nih, yang sebelumnya, objek sebelumnya ini udah di convert. Setelah itu kita trim saja. Coba ini kita ke bawahkan dan ini sudah terpotong. Oke. Kita break dulu. Setelah di break, teman-teman, ini menjadi berpisah dan tinggal kita lakukan bagian yang ini ya. Selanjutnya bagian yang tadi ya, yang pertama kita untuk memotong ya, memotong bagian ini supaya sama. Caranya dari ketiga bagian yang ini teman-teman, kita combine dulu seperti ini. Setelah itu kita pilih keduanya. Ada yang tertinggal. Ini bentuknya harus di convert dulu ya ke dalam bentuk outline ya. Outline to object. Setelah itu kita masukkan dan pilih trim. Oke. Hasilnya seperti ini. Jadi potongan-potongannya sudah sama ya untuk areanya. Oke, kita simpan dulu di bagian luar. Barangkali nanti kita membutuhkannya lagi supaya tidak membuat lagi. Selanjutnya kita berikan warna dulu ya. Yang ini kita oke, selanjutnya kita ubah dulu bagian yang ini. Kita break dulu ya. Kita beri warna abu, teman-teman. Maksud saya beri warna ungu ya. Ya, ini kita beri warna abu-abu. Setelah itu kita masukkan model dan background. Saya sudah siapkan di sini seperti biasa. Kita tarik dulu ke dalam Corel Draw-nya. Kalau sudah, teman-teman, kita perkecil dulu ya. Menjadi 10 saja. Di sini teman-teman, untuk gambarnya, gambar backgroundnya, saya menggunakan gambar sekolah ya, maksud saya menggunakan gambar gedung ya. Oke, tinggal kita tarik saja seperti ini. Dan gedung ini harus melewati dua objek ya, yang warna abu-abu ini juga seperti itu. Dan kita simpan dulu, harus di bagian atas. Di sini ada warna yang, maksud saya ada bagian yang keluar. Nanti teman-teman bisa disesuaikan ya untuk gambarnya. Barangkali punya stok foto sendiri atau sekolah sendiri. Oke, seperti ini kurang lebih teman-teman. Dan bagian yang bawahnya juga ini harus sama seperti itu. Kita tarik. Oke. Selanjutnya kita power clip saja ya bagian sekolah yang ini. Kita duplikat dulu, Ctrl C Ctrl V untuk power clipnya. Lalu kita combine ini menjadi sama ya warnanya kalau di combine. Lalu kita power clip inside, dan di sini ada fit frame proporsional, ini sudah sama. Kita turunkan atau kita tekan tombol peg down ya, tombol ke bawah seperti itu. Ini sudah ada di bawah.
Dan di bagian yang ini teman-teman bisa dilihat sudah ada di bagian bawah, gunakan transparan tool ya. Kita bisa di drag saja seperti ini, dan bisa diatur untuk ketebalan dari objeknya seperti itu. Oke, seperti itu. Dan kita bisa lakukan hal yang sama untuk warna yang abu-abu, transparan tool ini kita dibalikkan saja ya teman-teman, atau transparansinya saja yang dibalikkan. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita masukkan modelnya dari anak sekolah ya. Ini anak sekolah dari SMK Singaparna, cuma admin merubah bagian warna seragamnya ya, supaya menjadi terlihat menjadi seragam SMP saja, karena ini hanya untuk model saja teman-teman. Bagian yang atasnya juga kita rapihkan. Kalau sudah, sekarang tinggal kita buat ya garis-garis seperti overlay. Maksudnya garis-garis ini, garis-garis di belakangnya supaya tidak terlalu polos. Kita bisa gunakan lingkaran ya, bagian ini lingkaran, membuat potongan-potongan supaya tidak terlalu polos. Kita tarik saja. Oke, kira-kira seperti ini teman-teman. Rapikan dulu sampai objeknya ya. Setelah itu kita gunakan rata kanan, dan di sini dipilih ya dua-duanya seperti ini. Gunakan ada intersect ya, jadi ada objek baru di tengahnya seperti itu. Kita geser ke sebelah kanan, lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Pilih dulu bagian yang bawah yang ini, lalu kita pilih kembali ada intersect kembali. Kita naikkan dulu ke atas. Ini sudah ada untuk intersectnya, bisa dilihat teman-teman. Oke, kalau sudah hapus saja bagian ellipse yang sudah dibuat. Bagian yang ini, bagian yang ini belum kelihatan ya teman-teman untuk perubahannya. Ini sudah ada dua ya, kalau dilihat kita ubah dulu. Oke, sepertinya sudah ada dua, dan kita masukkan warna yang sama saja yaitu warna ungu. Kita pilih transparan tool, dan kita pilih di sini modenya ya. Kita bisa memilih saja, disesuaikan oleh teman-teman, bisa screen atau bisa soft light seperti ini, atau bisa color brown, gelap berarti ya, bisa yang lain. Kita pilih screen saja. Oke, kalau sudah teman-teman, di sini sudah kelihatan ya. Kita transparansinya sepertinya kita kurangi sedikit. Oke, yang ini ya, maaf. Oke, kita ubah dulu ke dalam uniform, dan kita kurangi transparansinya supaya tidak terlalu kontras. Ini juga sama, ubah dulu ke dalam uniform, kita kurangi. Oke, oke, kalau sudah, sekarang kita buat di sini pada bagian sekelilingnya ya teman-teman, di sini supaya ada bayangan. Caranya teman-teman, di sini kita duplikat saja dulu, Ctrl C Ctrl P ya, jadi di atas, lalu kita perkecil ya. Caranya bisa menggunakan kontur ya, pilih maaf, di sini modenya masih mode transparan ya, bekas dari tadi. Jadi kita X dulu, kita berikan warna abu dulu sebagai contoh saja, lalu kita gunakan kontur. Sekarang sudah bisa
konturnya teman-teman satu saja di sini. Terus untuk ukurannya kita ambil saja 0,1 mungkin ya. Jadi 0,1 itu 0,1 cm ya, lebih ke dalam. Sepertinya terlalu besar kalau 0,01, 0,05 mungkin. Oke, kira-kira sudah. Selanjutnya kita break dulu. Setelah di break, kita gunakan outline-nya, teman-teman. Kita perbesar dulu outline-nya, kira-kira 2 pt saja. Lalu kita hilangkan untuk fill-nya. Setelah itu, teman-teman, ini sudah ada fill-nya. Sebentar, ini yang di belakang tadi berarti 2 kali ya. Ini kita buang saja yang bagian belakangnya. Nah, yang ini tadi 2 kali kelebihan berarti. Oke. Sudah, oh bekas dari itunya ya. Maaf, maksud saya bekas dari kontur ya. Ya, objek pertama bukan 2 kali tapi bekas dari kontur. Seperti ini dan ini kita rubah dulu menjadi bitmap ya. Setelah itu kita berikan efek dari blur ya. Oke. Ini blurnya kita bisa atur juga di preview ya, teman-teman bisa dilihat. Oke. Oke, kira-kira seperti ini. Tekan OK dan kita kurangi untuk opposite-nya ya, kita pilih uniform saja. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Selanjutnya saya kira kalau di Corel Draw agak kesulitan ya untuk membuat garis transparan berkeliling itu. Biasanya saya menggunakan inner ya, inner di Illustrator. Kalau di Corel saya tidak tahu, barangkali ada teman-teman ada yang lebih, ada yang bisa atau lebih mudah, silahkan diinformasikan. Kita lanjut di bagian bawah. Di sini kita buat juga untuk putar, tinggal diduplikat dan diklik kanan saja. Outletnya kita munculkan dan untuk lekukannya teman-teman bisa menggunakan bagian yang ini. Ini kita flip saja. Oke. Kita flip kembali ya seperti itu. Lalu kita tekan T ya untuk supaya sama. Selanjutnya digeser dulu, disesuaikan dan kita hilangkan untuk fill-nya. Outline-nya kita lihat di sini dan tinggal kita gunakan smart fill ya, supaya tidak usah repot-repot menggunakan lekukan yang sama dengan bagian yang atas. Kita pilih warna ungu dan bagian yang ini outline-nya dihilangkan. Terus kita buat satu buah lagi menggunakan kontur teman-teman seperti ini ya, dengan warna abu-abu saja. Oke, terlalu abu-abu sepertinya ya. Sudah seperti ini, bisa dilihat ya, ini sudah sama. Tapi nanti kalau di belakang diganti menjadi warna putih, ini abu-abunya jadi kelihatan ya teman-teman. Cara merubahnya, kita break dulu pada bagian konturnya seperti ini. Oke, jadi ini sudah berpisah untuk hasil dari konturnya dan kita hilangkan dengan Ctrl C, Ctrl V dulu ya. Kita hilangkan fill-nya dan di bagian outline-nya ini sudah ada, kita sudah punya objeknya dan kita pilih ya, jadi hasil kontur dan bentuk kotak ya seperti ini. Kita tinggal pilih intersect saja. Silahkan dibuang bagian yang tidak perlu di sini.
Ya, jadi ketika di belakangnya ganti warna putih, ini tetap menjadi abu ya, seperti itu. Oke, kita ini layoutnya sudah beres, tinggal kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu bagian yang belakang. Kita lanjut ke bagian belakang, teman-teman. Di sini kita ambil bagian background ya, maksudnya bagian belakangnya saja. Ini kita kebelakangkan dengan control back down. Selanjutnya di bagian ini dibagi tiga ya. Kita buat dulu untuk bagian tengahnya, diklik kanan seperti ini. Kita ambil warna abu-abu dan kita bagi tiga ya, menggunakan 2-point line supaya sama. Ini tekan L ya, diseleksi dulu, lalu duplikat 3 kali teman-teman. Ya, ini tekan R dan yang ini tekan T ya. Oke, seperti itu. Oke, dan bagian yang duanya kita seleksi saja semuanya, dan kita ditekan di sini ada distribusi ya, horizontal. Ini sudah terbagi menjadi 3. Ini hanya untuk ciri saja ya teman-teman, supaya pembagiannya itu sama. Oke, tinggal kita masukkan di sini di bagian putar. Kita grup dulu, kita tarik sebelah kanan, lalu diklik kanan, simpan di sini. Kita perkecil dulu karena di sini objek ya teman-teman. Kita perkecilnya menggunakan shape tool saja. Oke, kita tarik seperti itu. Nah, lakukan hal yang sama untuk bagian yang abu-abu ya. Di sini kita tarik kembali untuk shape tool. Oke, kita simpan. Buat kembali untuk bagian yang atas, kita grup dulu, kita duplikat, kita flip ya, lalu kita simpan, tekan T, tekan L ya, diseleksi. Ini sudah menjadi 2 bagian teman-teman, nanti bisa disesuaikan untuk lebarnya sesuai dengan informasi yang diperlukan. Oke, selanjutnya tinggal kita masukkan deskripsi dan hal-hal yang berkaitan dengan ini. Layoutnya sudah dibuat, tinggal kita buat efek ya. Di sini bisa menggunakan objek lagi ya, atau kita bisa menggunakan yang ada saja untuk kalau ingin warna ungu saja, atau bisa menggunakan objek lagi seperti ini. Caranya menggunakan transparent tool ya, seperti itu. Yang ini kita transparannya kita kurangi, yang ini kita tarik ke bagian-bagian terakhir, yaitu di sini kita buat background dulu sedikit ya. Teman-teman bisa ngambil dari sini. Kita duplikat saja. Kita ekstrak ya. Setelah diekstrak, buang bagian masuk lagi dia. Kita geser dulu ke sebelah bawah. Yang ini kita samakan saja untuk ukurannya, teman-teman. Oke, kita lihat dulu di sini 1, dan bagian bawahnya juga sama. Kita drag juga, cek dulu dan sampai sini. Kita buat transparent tool, pilih yang di sini, yang fountain fill ya, seperti ini saja, hampir sama sebenarnya dengan yang sebelum-sebelumnya. Oke, nanti untuk jelas lebihnya teman-teman bisa disesuaikan saja ya, seperti ini kurang lebih. Dan selanjutnya tinggal dimasukkan deskripsinya.
Di sini teman-teman, saya sudah siapkan untuk deskripsinya seperti biasa ya. Untuk di bagian brosur ini kita memerlukan beberapa item supaya tidak ada lebih lama juga. Jadi admin hanya mengabsen saja ya. Di sini ada visi misi, ada sarana sekolah, dokumentasi sekolah, prestasi ya atau kejuaraan yang pernah dilakukan sekolah, ekstrakurikuler, program keahlian, beasiswa, gelombang dari pendaftaran baik satu, kedua atau bahkan ada yang ketiga ya, teman masing-masing di sekolah masing-masing. Lalu di sini juga ada logo sekolah dan social media icon. Ini sengaja saya dimasukkan untuk deskripsi teman-teman, tentunya harus lebih mudah ya jika teman-teman bisa menggunakan perangkat atau menggunakan cara-cara yang saya demonstrasikan sebelumnya. Jadi pada prosesnya tinggal dimasukkan saja. Untuk bagian deskripsi jangan lupa di sini dikontrol home dulu. Setelah itu tinggal dipindahkan saja ke bagian sebelah kanan. Perlu hanya notif ya teman-teman, di bagian untuk filenya nanti kita share itu dalam format. Untuk video yang ini kita membagikannya format CDR. Biasanya kita membagikannya dalam format AI ya. Kebetulan di format ini kita menggunakan CDR karena ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan untuk membagikan file AI ya, seperti itu kurang lebih. Oke, sekarang tinggal dirapihkan saja teman-teman. Di sini untuk nama sekolahnya, kalau terlalu kebesaran bisa dikecilkan. Ini untuk logo. Sebentar, objek yang pertama kita buat yang tadi kita munculkan kembali ya. Di sini untuk tulisan headernya, tetapi dengan proses dikunci saja teman-teman supaya tidak berubah-ubah itu untuk posisinya. Sosial media kita simpan di sebelah kiri dan untuk bagian lainnya juga sama. Kalau terlalu kebesaran teman-teman bisa disesuaikan saja. Oke, ini seharusnya di agak tengah sedikit ya, tinggal dinaikkan. Kita rapihkan off. Rapihkan yang ini, kita naikkan sedikit. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan di bagian sebelah kiri di sini juga deskripsi dimasukkan lebih detailnya ya. Seperti itu, tinggal kita drag. Ini untuk di tengah dan di sini untuk bagian pinggir atau bagian kanan. Perlu diketahui bahwa untuk bagian gambar di sini adalah bagian notif ya, teman-teman. Maksudnya di gambarnya bagian dokumentasi itu menggunakan gambar 9:16 ya, seharusnya supaya lebih bagus untuk gambarnya. Oke, kita coba dibereskan dulu bagaimana hasilnya. Selain dari yang dua ini, kita grup dan kontrol A dulu. Ini kita buang semuanya, tekan F4. Oke, inilah hasilnya teman-teman dari tutorial kita. Tinggal sedikit-sedikit saja dirapihkan. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton untuk video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan, tidak sesuai dengan apa yang dibagikan, atau ada ketinggalan objek atau gambar yang tidak sesuai dengan file. Admin tidak bermaksud apa-apa, mungkin itu kekurangan dari keteledoran mungkin ya. Terima kasih. Salam belajar Nesya Channel.